Tut, minggir kamu Tut. Ya, di mana mata lo, Jir? Oke, halo semuanya. Balik lagi bareng gue, Kosa Paci. Dan kita main School Simulator. Dan kemarin, setelah nyerbu mau bumi, sulit banget ya. Dan armor gue juga sepertinya hilang. Gue nggak tahu gimana cara kita pakai armor di sini. Karena armor gue kemarin setelah pakai Momogumi itu hilang ya cuy. Like why gue juga gak tahu. Dan sekarang saat kita nyelesain misi yang lain, orang menyebalkan ya di Tama, di pantai ya. Dan tanda pernyataannya itu apa, kita berhubungan dengan relationship. Jadi kita bisa antar aja nyari si senpai. Dan di sini kita harus atur sekitar jam 5. Terus kita harus ke pantai dulu ya cuy ya. Oke, pantainya di sini. Jadi katanya ada orang-orang cuy untuk kumpul di sini, dan kita suruh ngebunuh orangnya. Kejam banget ya kita ya. Oh ini cuy, lu annoying. Oke. Okay. Yes, katanya ada orang yang party, kita suruh ngebunuh cuy. Entah kenapa gue jadi kejam. Shotgun. Aduh salah jir. Shotgun gue cuk. Terus kita suruh bunuh cuy. Suruh bunuh banyak banget cuy. Kita kayak ngelawan orang sekampung ya. Kita harus kumpulin orang dulu. Hei. Orangnya pada kabur cuy. Orangnya pada kabur cuy. Jangan kabur kamu kampret. Nah lu mau kabur jir. Gak bisa cu. Jetpacknya kita turunin dah. Dia kabur cuy. Jangan kita biarin kabur cuy. Kalian semua harus mati ya. Tahu gak kalian? Kebanyakan party-party kamu. Udah saya cabai-cabian deh. Mati kamu cabai-cabian. Mati kamu juga ah. Mau ajak ribut. Ajak ribut sama gue. Oke, udah. Sekarang saatnya kita ke mana? Chapel ya, wedding couple ya. Jadi kita suruh ngebunuh orang yang lagi kawin. Jadi sebenarnya kalau kalian lihat di video pertama gue udah pernah ketemu nih orang. Ya cuma gue punya senjata, cuy. Jadi gue rasa kita bisa ngebunuh nih orang sekarang. Entah kenapa kita disuruh ngebunuh nih orang. Mungkin karena kita jomblo atau jomes. I don't know. No. What the fuck? Udah mati lo, ha? Masih belum mati. Masih belum mati, bro. Oh my god, ceweknya gila. Oh my god. Oh my god. Oke, jadi kita masih bisa ke wedding chapel, cuy. Gimana mereka sendiri malah yang berantem, jir? Like why? Oke, gak kena, jir. Gak kena cu, ah anjir gak kena lo, roketnya ding menghindar sendiri. Oke dia mati, jadi kita udah ngalahin mereka berdua. Dan misi selanjutnya adalah kita harus mengalahkan beruang cuy ya, teman bermain. Dan sebelum gua menyelesaikan misi itu, gua rasa gua mesti butuh uang, gua mesti perlu beli senjata lah ya. Gimana bisa nyari uang lagi sih ya? Cuy. Duit gue cuma 1.700 yen yang artinya sebenarnya pasti kurang. Ya. Oke, jadi kita mesti ke taman bermain dulu yang pasti ke park. Oh, amusement park apa bedanya sama park? Dan kita mesti ke tempat atau masuk ke ruangan yang ada bear dance club building yang gue juga nggak tahu di mana. Bears dance building or whatever. Padahal di sini banyak beruangnya, apa beruang ini gue juga nggak tahu. Tapi kita langsung scout aja. Gue rasa di sini ruangan ini kah? Yes, oh iya, kayaknya ini cuy. Kayaknya ya, karena what the hell, gue ngapain cu? Gue ngapain jir? Oh iya benar. Jadi kata kita suruh ngebunuh beruang-beruang lucu ini ya cuy. Jadi sorry bros. Sorry.
kalian semua harus gue bunuh. Ya sih, kan pistol aja karena pistol kita banyak banget cuy, dan di sini nampaknya susah ya. Suruh bunuh semua beruang, entah kenapa di sini kita selalu jadi kejam coy. Kenapa kita disuruh jadi pembunuh liar di sini? Kok pembunuh liar anjir emang? Ada pembalap liar. Emang ada pembunuh yang gak liar gitu ya? Oke, karena pistol gue masih banyak sih. Oke, udah kelar. Tapi kita laporin polisi sih si negatifnya cuy ya. Oke, jadi udah. What the hell? 3 misi kelar. Still gue gak punya money. Oke, next kita harus ketemu sama si Jet Girls ya, yang ada di terowongan. Ini mobil dia, why not? Ini ke rumah dia untuk ambil mobilnya doang cuy. Jadi yang pertama kayaknya kita masih ke sekolah ya cuy. Jadi ke sekolah. Dan di sekolah tuh ntar ada terowongan. Dan gue gak tau ini kayaknya sesuai dengan urban legend Jepang. Wah, cerita misteri hantu atau gimana gue gak tau. Anjay, sekolahnya di mana kampret? What the hell? Oh my god. Oke, ini ada apa sih? Anjay, anjay cuy. No, 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 no. Why, why? Gua salah apa polisi? Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Gua ngapa-ngapain loh, gua ngapa-ngapain loh. Please loh. Kita ajar juga nih polisinya, bos. Oh, what the fuck? Jadi kita dash aja langsung cuy. Oke, kita langsung ke rumahnya si Rina, Rinai, Ri apalah. Aduh, annoying polisi ya. Action drive. Oh, rumah cowoknya tuh cuma di sebelahnya doang coy. Oke. Aduh, nabrak gua pakai nabrak segala lagi cuy. Let's go. Ke sekolahannya di mana cuy? Kita ke sekolahan di sini. Oh, itu mobil polisinya. Oh my god. Ini kenapa ada pasukannya Ultraman ngejar-ngejar, Jir? Kita cari sekolah cuy. Oh, ini sekolah. Ibu nggak tahu di sisi mana sekolahnya ya cuy. Di sebelah kiri atau kanan. I don't know. Gue gak tau, mungkin sama aja. Kita gue gak tau cuy. Wey, mobilnya santai cuy. Kayaknya sama aja, gue gak tau apakah kita muter-muterin sekolahnya di sini. Karena jujur gue gak tau jalan cuy. Yap, oh yap cuy. Di depan ada terowongan, jadi kita masih cari cewek yang terbang-terbang katanya. What the fuck? Like seriously mobil gue? What the hell? Oke, annoying sih. Menyebalkan lah, banyak hal menyebalkan lah ya di sini. Walaupun sebenarnya game-nya cukup unik dan seru sih ya. Sayang kita masih belum bisa ngeliat Sakura School 2 mobil gue kenapa anjir? Gue bingung anjir dari tadi aku mobil gue kenapa sih? Oh, gue tahu ditembak polisi coy, ya ampun. Makanya bentuknya semrawut gini ya. Kayak gue bingung kenapa bentuknya semrawut gini dari tadi kan. Kayak gara-gara polisi coy. Lalu kita udah dekat sama terowongannya di sini. Terowongannya sekitar sini kan. Baik ya. Makin gak berbentuk mobil gue. Thank you. Tut, minggir kamu tut. Ya, dimana mata lo jir. Gila kata-katanya kasar ya. Oke, jadi di sekitar sini nih cuy. Cuma kita masih nyari katanya jadi pakai kimono terus dia naik kayak karpet terbang gitu udah kayak Aladdin gitu. Kita sini anjir mobil gua awas lo jatuh anjir. Fuck shit lo.
Jadi terowongannya panjang di sini, gue juga nggak tahu sampai mana sih. What the hell, mobil gue bertahan cuk. Oke, nggak ada jir. Ketemu polisi. Lagi bangsat juga, ini polisi tutut. Ya gimana gua mau obey kalau lo nabrak gua, cok? Oke, mobil, bentuk mobilnya udah bener kah harusnya? Ah, please, please mobil! Oh my god, man. Gak bisa kah kita ngilangin polisi off gitu? The hell? Ditipu kita, Joy. Soy Joy. Gimana, Jir? Ini terowongannya gede banget, cok! What the hell? Oke, okay, like, gak ada gitu. Gue masih dikejar polisi gitu. What the fuck, polisi anjir? Ah. Emosi gue lama-lama main Sakura Quest anjir. Gimana gak ada di mana-mana dia cuy. Oh itu jir, what the fuck, what the shit. Oh my god. Orangnya di tengah jalan, what the fuck. Mana jir orangnya hilang aja. Gak. Bangsat juga kamu. Lari ke sana kemari, lari ke sana kemari dia, cuy. Bisa kita kejar enggak dia, cuy? Cepet banget jir larinya, jir. What the hell? Cepet banget, cuy, kalau kalian lihat tuh larinya. Oh, dia pakai karpet terbang beneran. Gue udah nyusul. Gue suruh ngapain, cuk? Tuh, dia udah di sebelah gue, cok. Gue suruh ngapain, cok? What the hell? Gue suruh ngapain, anjir, anjir. What the fuck? Oke, jadi gue udah ketemu orangnya, cuman gue gak tau segi dia apaan ini orangnya. Oh, gue tahu cuy. Jadi kayaknya kita harus... What the hell? Kenapa gue ada di sini, Jira? Ya, mah. Ya, mobilnya penyok. Like, why? Dan gue kalau repair mobil, gue tuh harus ngulang ke tempat gue ngambil mobilnya, cuy. Jadi, cukup annoying lah istilahnya. Ngeselin. Gue mau zoom out gimana sih? Oke, mau dulu lah ya. Ayo, ah, what the hell? Mobilnya tuh makin gak berbentuk, cu. Ah, anjay. Iya, ada polisi di sini. Ah, kampret lah lu polisi, ah. Tutut. Kesel gue, cu, lama-lama sama polisinya di sini. What the hell? Ya, gue nyari lah, apakah dia udah sampai terowongan satunya. Karena dia tadi udah... harusnya bukan nge-spawn sih, kayak teleport lah ya. Tunjukkan kita dia cuy. Kalau gue gak kelihatan apa-apa, jir. Nah, ini dia cuy. Ini dia cuy. Oke, yes. Kita udah dapet cuy. Oh, jadi itu cewek beneran pakai jet talk. What the fuck? Bener pakai jet anjir, makanya namanya jet girl. Oke, next kita ke cafe ya katanya ya cuy. Jadi satu misi lagi adalah gue masih ke cafe. Ada rumah di sebelah cafe katanya. Ada rumah di sebelah cafe dan di dalam rumah yang bisa dimasukin ada orang yang namanya Biju coy. Naruto apa anjir Biju? Kenapa namanya Biju anjir? Like why? Oke, rumah ini kah? No, gue rasa. Gue rasa rumahnya beneran di sebelah. What the hell? Oke, jetpack lah emosi gue lama-lama anjir. Oke, di sini kayaknya rumahnya.
Masukin ada orang namanya Biju coy. Naruto abang sepuluh. Gak bisa jir. Kok kita ditipu cuy. Oh against coy, di depan coy. Oke, sorry, against. Maafkan gua, gak bisa bahasa Inggris. Oke, ini cuy. Jadi itu ada apaan anjir? Ada alien gak? Oke. Ini rumahnya dia cuy. Jadi kita mesti ajak ngomong dia kah? Oke, halo, kita ajak ngomong. Dan kita ketemu Biju coy namanya. Dia alien kah? Gua gak tau nih apa coy. Oke, Scroop-chan ini adalah mission juga ya cuy. Jadi ada beberapa di dalam, ada beberapa di luar kalau nggak salah. Apakah gue salah, apakah gue bener, gue nggak tahu cuy. Gue masih duduk biar bisa ambil gitu. Kenapa, gue juga nggak tahu. Jadi kita mesti cari si Scroop-chan. Di depan lo kan ada Scroop-chan, jir. Gue harus loncat kah? Itu kan di depan lu jir, harus gue tonjok lu apa gimana sih, what the fuck. Oke, ntar kita coba lah lantai 2 lah, emosian gue main begini ya. Jam? Oke. Okay. Ya mandi deh. Gue gak mau mandi cuy. Gue mau nyari Scroop-chan, oke, okay, Scroop-chan. Kita dapet misi kita, so nyari Scroop-chan cuy. Oke, satu tidur di sini. Oke, udah ada 4 Scroop-chan ya. Oke, ada 7 harusnya bisa ditemuin di rumah. Oke, 2 lagi di mana gue nggak tahu cuy. Jadi gue harus mencari Scroop-chan juga. Oh my god. Gue bikin gue tanggok, nggak ada cuy. Oh, di ruangan ini ada satu, oke. Forte, gue ngambilnya gimana jir? Ini gak bisa kita ambil kah? Di luar ada Scroop-chan katanya. Jadi di sini ada satu. Oke, gimana gitu? Oke, di atas genteng kah? Jangan-jangan Scroop-chan lu. Oke, gak ada cuy. Yap, ada di atas lonteng sini. Cuman gue gak tau gimana caranya kesini cuy. Oke, bisa. Oke, ada 7 dan 3 di luar. Gua enggak tahu 3 di luar itu gimana maksudnya. Oh, ini cuy. Yep. Lu lagi mana, cuy? Scroop-chan. Scroop-chan. Yang mana enggak make sense, ada di dalam kulkas dan ada di sini. Okay, yes. Oke, jadi udah ketemu orang aneh berambut hijau dan kita menemukan semua Scroop-chan. Jadi udah selesai sama misi kita ya cuy ya. Dan thank you, kita dapat 10.000 yen di sini. Terus lu berantem, kenapa lagunya lagu berantem jir? Oke, kita dapat 10.000 yen dan misi kita udah hampir kelar semua. Oke, yang terakhir gua rasa kita tinggal pakai Alice costume, why not? Rumah cuy. Kostum Alice kita jadi kecil. Walaupun ada easter egg-nya, kita bisa punya sesuatu. Yes, Alice. Kita tinggal jadi kecil. Small. Lagi. Oke, mungkin sekian dulu bro dari gue. Hausa Paci. Sakura School Simulator. Walaupun gue sebenarnya telat main Sakura School Simulator. Karena ini game sebenarnya udah hype setahun yang lalu, gue baru tahu. Tapi tetap aja bakal gue tamatin, menyelesaikan semua misinya. Sampai jumpa di video berikutnya, yuk, bye-bye, yuk.